Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Faya rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mengirudah kita sekalian sehingga kita bertatap muka, bermuajahah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah sebagai yarmidudz dzunub, artinya pembakar dosa. Pembakar dosa bagi umat manusia, terutama muslim, juga sebagai ujian. Juga puasa itu sebagai benteng. Benteng daripada dosa-dosa yang mengganggu dalam kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat kategori Ramadan atau kategori saum itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah khawasil khawas. Yang kedua khawas, yang ketiga adalah ibadah saum am. Ma'asyir muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum Ramadan harus benar-benar ada dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Kemarin bulan Syaban al-Mukarram telah berlalu. Begitu pula bulan Rajab sudah berlalu. Rajab itu sebagai pembersihan diri kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Makanya harus bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan membanyakkan saum di bulan Rajab, Rajabul Azam dan Sya'banul Mukarram. Begitu pula pada bulan Sya'ban al-Mukarram, kita sebentar lagi mencucikan diri kita sekalian dari rereged hate kata Sunda. Dosa-dosa kita harus kita taubati pada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk pada Ramadan ada dalam kesucian, ada dalam kebersihan. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Cianjur saat ini sedang terpuruk. Walaupun dulu saya pernah membaca sebuah falsafah Cianjur di Tugu Kentongan di alun-alun Cianjur ini sekarang sudah tidak ada. Cek saha Cianjur tumpur, cek saha Cianjur gugur, pugur, nupuguh mahrenung sirungna, mayak pak cangkokanan. Itu artinya banyak ulama dan pejabat
yang berada yang manggung di luar kota Cianjur. Bahkan ulama tersohor di dunia, ulama dunia adalah Mama Kiai Haji Raden Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, yang karangan beliau kurang lebih ada 55. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur. Bahkan ketika negara Republik Indonesia ada kemerdekaan, dimerdekakan, maka dengan wasilah Mama Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh itu membacakan warta berita di RRI Yogyakarta, maka negara Mesir yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Ma'asyir muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Dan juga Cianjur saat ini sedang mengalami musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Cianjur bangkit kembali. Cianjur maju, Cianjur manjur dan berakhlak mulia. Ma'asyir muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Jangan terenyuh, jangan terlalu terpuruk kita dengan kesedihan kita. Mari kita bangkit. Cianjur bangkit dan Cianjur manjur serta berakhlak mulia. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah ulasan tentang menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.